Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian dan ini kayak seru banget dan viral ya guys ya, di TikTok dan juga di YouTube ya guys ya. Oh, karyawan Melayu ataupun staff Melayu ini memberikan surprise kepada big bossnya ya. Wow, keren banget. Nah, tanpa berlama-lama guys, jom kita simak videonya bagaimana istilahnya yang dilakukan oleh staff Melayu ini. Jom kita simak videonya, let's go. Jangan lupa guys, like, share, comment, dan subscribe. Mempunyai majikan yang baik merupakan satu anugerah kepada setiap pekerja. Okay. Baru-baru ini, sebuah video menjadi tular di laman sosial memaparkan kenangan manis pekerja-pekerja di sebuah syarikat yang membuat kejutan hari jadi kepada majikan mereka. Wow. Dalam rakaman video yang tular itu, kelihatan dua orang pekerja lelaki berbangsa Melayu telah melakukan situasi pergaduhan sementara rakan mereka merakam keadaan tegang itu yang berlaku di dalam ruang kedai tersebut. Walaupun terdapat pelanggan di dalam kedai itu, mereka tetap bergaduh, malah semakin meninggikan suara seolah-olah tidak memikirkan keadaan sekeliling. Kelihatan juga beberapa pekerja lain cuba meredakan pergaduhan. Okay. Tidak senang melihat situasi yang semakin panas itu, majikan kedai yang merupakan seorang wanita berbangsa Cina cuba menenangkan pekerja-pekerja yang sedang berbalah itu. Tidak lama selepas itu, pekerja lain tiba-tiba menyanyikan lagu Hari Jadi kepada majikan mereka sambil membawa sebiji kek. Bagaimanapun, wanita Cina terbabit kemudiannya dilihat menitiskan air mata kerana terharu dengan kejutan yang dirancang oleh kesemua pekerja. Walaupun ia hanya kejutan hari jadi, namun usaha yang dilakukan oleh kesemua pekerja tersebut membuktikan keakraban dan cara mereka menghargai majikan mereka. Wah, terbaiklah. Pasti ada karyawan ataupun staff yang tidak tahu dan mereka kayak shock juga. Pasti ada seperti itu guys, karena kalau buat kejutan-kejutan seperti ini hanya tim-tim saja. Maksudnya yang apa namanya itu, yang 4 orang lah, 5 orang, hanya itu saja, tim itu saja yang tahu. Kadang seperti itu, sehingga yang lain juga shock gitu kan. Ada apa gitu kan. Tak, sekarang ni kalau orang panggil sekali datang, tak ada. Tak, busy. Orang banyak customer kat belakang. Busy ya, kan? Baik, memang busy dekat belakang. Nak working cuma semua busy-busy, ingat orang tak dengar. Orang cakap habis tu, yang nak sibuk-sibuk tu kan bisa apa? Apa benda? Urgent, apa benda? Apa benda? Apa yang urgent sekarang ni? Sekarang ni orang busy dekat belakang. Tak, orang sibuk. Orang sibuk tau lah. Tak payah nak panggil-panggil banyak kali. Tak, panggil banyak kali siapa? Orang banyak ni ya? Orang dia buat dia juga. Macam tak urgent, saya ni masalah. Bukan sama.
Nggak tak mau dua orang kat tu. Happy birthday to your beloved lady boss. Wishing you a year of success and happiness. We love you, BB boss. Wah. Cantik weh. Ya, Abah Syarul dah makan dulu lah, weh. Dia nombor satu. Gila lah. Saya baru letak. Ini kali ketiga dia sudah mari sini. Oh, tadi sudah ambil sate dua. Kocok sudah tiga pinggan. Ini datang lagi. Okey, yang ini lagi lah. Tak tahu nak cakap lah. Berapa kali dia pun duduk sebelah ni. Habis dia pun ambil. Habis dia pun ambil. Oh, yang bosnya tadi tu. Jadi macam mana hukum menyambut birthday ataupun hari lahir? Hukum menyambut hari lahir dengan membuat sambutan dan sebagainya adalah harus. Boleh. Bukanlah sunat, bukan wajib dan bukan haram. Hukumnya harus. Perkara-perkara yang tidak ada dalil mengharamkannya, kita tak boleh kata haram. Dia kena harus dulu. Al-aslu fi kulli asya' al-ibahah. Setiap perkara asalnya dia harus dulu. Kita nak kata haram, buat mari dalil. Kalau biasa kita tengok orang buat hari lahir ni, birthday ni, dia belah kek. Apakah hukum belah kek? Sebelum nak tahu hukum belah kek, apakah hukum makan kek? Kalau makan kek tu haram, belah haram dah. Nampak? Jadi ada orang kata haram kata pasal belah kek. Belah kek tidak haram. Belah yang belah haram ni belah bewok. Bewok ni juga belah. Pasal apa? Bewok haram makan. Belah ular tu baru haram. Haram makan. Benda yang halal boleh belah lah. Kek ni bukan orang kafir lah. Kek ni benda yang universal untuk semua orang, bukan berkait dengan agama. Ada pun yang dilarang oleh ulama, iaitulah letak lilin pasang siu. Nah, itu dilarang. Alright guys, dan selesai videonya, dan itu terharu banget, dan itu membuat kita tuh saya sampai mengeluarkan air mata juga guys ya, merasakan apa yang dirasakan oleh BB Boss tadi. Terbaiklah BB Boss, happy birthday, semoga sehat selalu ya dan sukses terus. Nah guys, di akhir video ternyata ada penjelasan daripada Ustadz Azhar Idrus ternyata ya, Masya Allah. Jadi kita meskipun melakukan hal seperti ini itu harus, kata Ustadz Azhar Idrus, jadi boleh kalau bahasa Indonesianya ya kan, jadi tidak apa-apa. Nah seperti itu ya guys ya. Nah Masya Allah, selain kita dapat hiburan, dapat juga apa ya guys ya, video yang membuat kita itu terharu juga, tapi di akhir video mendapatkan pelajaran ataupun ilmu daripada Ustadz Azhar Idrus. Nah bagusnya daripada channel Nur Muhammad ini adalah seperti ini guys ya.
Jadi adalah penjelasan daripada ustaz-ustaz di akhir video, sehingga kita pun tidak macam boleh ke tak kan. Sekarang tu kan lagi krisis dalil macam tu kan. Maka daripada tu, dengan adanya Ustaz Azhar Idrus, ustaz-ustaz yang lain juga, maka kita boleh faham bagaimana cara, bagaimana istilahnya hukum daripada sebuah perbuatan itu sendiri, guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dan juga channelnya Nur Muhammad. Linknya di deskripsi. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.